40 sih oke. Nek kalau 50 Mbak resakno nek kene kerja soro tangi esuk turu bengi nonstop. Kan kayak aku kan ya kelihatan muda tau Mas ya. Iya kalau sampai di Hongkong enggak apa-apa. Kalau di Endo itu loh. Kalau enggak dapat majikan enggak bawa majikan sendiri. Ada aku sering proses arah-arah yang umurnya 45, 50, 50 second loro, masalah. Aku balik yang majikan lawas. Aku baru enggak ada masalah, kan wis padha ngerti tak kae. Kan wis ngabdi kerja 20 tahun, 20 tahun kayak gitu. Itu udah jelas lah temen-temenku mah. Mm-hmm. Aku tadi kan mau bakul-bakul sego pecel ndek Indo gak payu ta? Enggak tahu, aku sendiri baru pulang aja udah pengen kesini. Jangan terlalu baik, Mbak. Suruh cari di PT aja. Silahkan Mbak sampean cari di PT. Kemeng. Lah nggih, misale nulungi oleh gak sepiro, repote gak kira-kira ngono lho. Lah nggih, maksude lek misale bisa dokumennya atau... Gini. Memproses. Semua itu bisa diproses, Mbak. Persoalannya adaptasi dengan majikan ini lho. Umurnya 50 lho. Wong 50 iki kadang-kadang wis atos, wis ngeyel, sok iso, sok pinter, ya kan? Lah nang Hong Kong kate koyo ngono. Entek dipangan karo majikan, piye jal? Bener enggak? Proses itu bukan sesuatu yang sulit, Mbak. Tapi garansi iki lho. Iya. Yakin iso enggak? Kuat enggak? Yimcime ora karu-karuan, pemene jaga Mbak. Mbah iki sing paling gak stabil mentale. Iya. Uang itu ngene, arek-arek kan gayane jaga Mbah siji enak. Giliran bae ilfil kalau dhek diarani nyolong, nyolong sempak, nyolong kacamata, nyolong duit, iya, nyolong sembarang kalir, terus mentale gak ketoto, neklek neh, ngebrek neh. Jadi proses itu so easy. Enek duit bayar der. Wong Hong Kong yang ngerti dhewe sih duit bayar. Iya kan? Tapi wis nyampe kene. Rong wulan. Sak wulan. Bengek-bengek. Wis itu aja, Mbak. Tapi yang muda-muda juga kaburan. Nah, enggak ada garansi antara dia dan kita dalam memproses. Iya kan? Itu wis iku PT-PT sing tegel sing gak ngurus wis digarapi kabeh. Ngerti kan sampean agent ambek PT sing gak ngurus arek engko bah nang kene kate piye bah kate lapo dan iku yo sik tetep laris karena tidak ada pilihan yang lainnya gak mau ngambil resiko yang mau ngambil resiko PT sama agent itu mau gak mau anak ini pasti akan masuk ke situ ya oleh majikan ya majikan sak karep nang kene ketulo-tulo lha nek wong sing jek anyi-anyi ngene iki PT sing jek anyi-anyi iki berarti kan gak angger nyaplok duit gelem lebih dipikirkan barang mikir aree dalam artian dari pihak sampean butuh kerja ya yo dari pihak kene nek dhek wis kerja tapi terus sambatan ae piye jal ade memproses wong sik duwe perasaan ae dhewe iki bukan orang mati rasa enek jeneng sing mati rasa gak ngreken bah kowe nelpon apa sak karepmu urusan majikan ya sak karepmu kan akeh itu berarti udah di atas segitu udah enggak bisa ya kan? Bukan. Kalau dari Indo. Dari Indo susah. Tapi kalau di Hong Kong panggah payu. Panggah. Bukan enggak bisa. Kitanya yang gamang, Mbak. Wis, gitu aja. Langsung tak akoni ae wis. Nah, krungu ora, Jeng. Nah, kitanya yang gamang arep proses. Krungu ya. Aku srene tenan lho. Nah. Jadi bukan persoalan apa-apa. Enggak ada jaminan. Iya kan? Enggak ada jaminan. Aku lho wong apik wis talah aku nyambut gawe aku sehat enggak ada riwayat sakit. Jelekuti nang kene dadi piye? Orang susah enggak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri itu yang susah, Mbak. Makanya terkadang kadang wong kita milih aja oleh bongkeng. Wis kok wadung metiti diprosesno ya jek dilaporno karo KJRI. Diceluk pisan kita. Lho piye jal? Kurang genah piye natak no wong nyepak no wong. Aku tadi cuma ada titipan gitu berarti enggak jadi kan. Loh, enggak apa-apa, sampean sampaikan, sampean terbuka aja. Ini udah. Heeh, nanti suruh nonton sendiri iya. Mbaknya. Iya. Bukannya sampean enggak mau nolong, bilang oh. Iya, untuk kita juga bukan enggak mau nolong, seket iki wis.
Nah untuk yang lain juga lo, lek gurung bener-bener pengen pensiun atau pensiun di sini. Kon telepon saya. Mending cuti. Mending cuti toh. Ya, cuti aja oke. Ora apa-apa, ora cuti, sing penting majikan iku dicekel. Dijaga hubungan baik. Jadi nek sawaya-waya butuh. Memang ya harus dijaga baik. Nah, di mana-mana hidup itu harus menjaga hubungan. Soalnya ya ini contoh sih. Itu udah kerja 14 tahun. 3 bulan dia ditunggu, enggak ada kabar. Telepon pun nggak ada. Ketika dia udah ngambil, baru. Dia pengen balik lagi ya. Majikan kan udah marah kan? Iku wonge dhewe iku seneng ane ngono. Iya. Nek ora butuh kayak sok-sokan ra butuh, giliran karepmu mendase. Iya. Hubungan itu. Kalau... Sampe delok ae wong ngonten nang aku. Iku sapa kuyan? Lawange buka. Jadi. Lah wis kerja sak mono tahun kan mustahil majikan gak baik. Ora orao ya saiki ngene ya Mbak. Orao piye-piye. Wong njaluk tulung telepon bla 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 bla. Wis. Wis masalahe kelar. Enek ta sing ngomong. Mas Andro masalahku kelar. Tumon, enek. Enek sing rabi bisa wis medun baru telepon. Nah, aku seneng. Saelele-eleo lah dijawil. Mas sip suwun. Ngono tok wis bahagia. Kadang-kadang wis tapi pikiranku cuma ngene, Mbak. Semakin dia duwe masalah terus gak telepon meneh, berarti masalah kelar. Sudah tenang. Wis aku positif, ting-ting jadi wong. Mbak. Ora mikir ke nemenan. Ora mikir nemen-nemen. Jadi kayak gitu, Mbak. Enggak apa-apa. Ya sampean aku ngerti. Apik karo dulur, karo tonggo, karo kanca iku boleh, ya kan? Tapi nek sampean gak nyampe ya kan. Ora duwe dalan. Ora duwe kuwasa ya kan ibaraté. Ora iso ngoyo lho ya kan. Iku kan sampean wis yu rungokno dhewe yu. Wis Dik, rungokno dhewe Dik. Solusine ya makan. Apa, Mbak? Masalah nyapu. Bagi rezeki. Kok iso lho sampean iki? Ngono lho. Jadi seperti itu. Wis. Sampean sing ngarepe rapi bukan? Ketoke arep rapi. Bukan. Ini yang itu adiknya saudara, yang saudaranya. Saudara arepe rapi? Bukan. Oh iya, iki saudarane sing data ganda. Nah, data ganda. Data ganda. Kok iso kesini dua kali ya? Keren. Iya. Kok keren lho. Sadurunge tahun 2018. Pastine. Sing pertama. Karena waktu yang kedua itu kayaknya adikku aku sendiri enggak tahu ya. Kayaknya lagi marah. Sama ya ada sih bojone. Enggak tahu aku. Pokoknya dalam keadaan marah gitu loh, Pak. Jadi dokumen kan lain. Aku sendiri enggak tahu kok bisa. Oke, sambil tak sambi ya, Mbak. Akeh wong arene. Ya lo. Kamu lagi mana? Salam. Jadi kan yo yo hang le yo se. Ya. Ya lek ngono ki do skut ko dile hai mo ye se to mai mo hang le ye. Oke. Sampean belok kiri dari XCC. Sik, bentar. Kontenku tak tutup dhisik. Wis, Mbak. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Oke, buat teman-teman yang datang ke sini dengan data ganda, ya kembali lagi perhatikan baik-baik. Memproses itu semua agent PT bisa. Tapi giliran kalian bikin KTP, di situ masalah dimulai. Tinggal tatak-tatakan. Nek aku jelas, aku enggak mau ngecewakno pihak A, pihak B, pihak C, pihak D. Mending aku mundur halus. Nek masih satu nama, oke. Enggak podo ambek nama Indonesia masih oke, tapi kalau sudah dua nama di Hong Kong itu agak luar biasa. Mumete sampean sing mumet ambek majikane ngelundase. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.